Wes sekarang kita bangunan lagi cat lagi gitu. Tapi kalau ada apa-apa okay. Tanya lewat WA aja enggak apa-apa. Oh iya. Yeah. 24 jam. Oh. Kecuali tidur. Era pun cepu, Jalan Pemuda. Nomor berapa ini, Mbak? Nomor 38. Nomor? 38. Madep dang ini loh, madep nomor 38. Jalan Pemuda nomor 38. Ini samping Kartika Travel. Oke, ini saya kenal baik sebelah ini. Gitu. Ini di Era pun ini brand apa saja yang kamu jual? Semuanya ada dari Samsung, Vivo, Oppo, semua ada. Semua ada. Semua ada di sini. Ada. Berarti ora usah TV, drone juga ada. Oh. Berarti kalau mau pesan-pesan gadget langsung ke sini ngono ya. Iya, betul. Thank you, Mbak. Mbak ini namanya siapa? Fatma. Fatma. Yes. Thank you, Mbak Fatma. Saya tak lihat yang lain. Iki lagi pamer iki Bro Ali. Ganti omah tahun baru. Omah tahun baru mesti ganti ya. Ngono ya. Gantine ora cuma siji e. Loro. No. Ganti ganti mipet. Ada sing bayar. Ono sing bayar iki. Ono sing bayar iki. Ngene lho, ana sing bayari ora ngene tapi ngene lho, ngono. Iya, hadiah dipek Mbak Ayu. Iya. Enggak tahu itu hadiah apa toh sebentar itu. Unit apa toh? Mas. Iya itu 13T. Oh, 13T baru rilis tanggal 3 kemarin nih. Penggemar Saya ulang nih. Eh. Yang 13T, yang 12 internal 25 Open View sama Xiaomi Pad 6 RAM 8 256 GB. Totalnya 11.498.000. Pembayarannya mau pakai ATM pakai 11.498.000. Ayo kamu mau bakal. Urusan bayar mikir aku. Iya. Saya pura-pura melas ini biar dikasih bonus. Semoga Om sehat selalu dan memberkati. Amin. Kayak lemes. Kita beli lemes ini berarti 2 unit. Jadi sama siapa? Sama anak. Ada pindah. Pakai sana sih. Aku sendiri terbujuk ya. Terbujuk rayu. Sebenarnya hanya sekedar pengen tahu saja jadi jadi beli terpikat terpikat ya kepincut jadi kepincut wes kadung janjian ame di sela iki isin ngono ya oke terima kasih wes biar tenang saya bantu unboxing ya. Ya,
di album seri ini dulu. Iya. Di sini kan enggak ada garansi toko 1 kali 24 jam. Xiaomi 13T 12 26 47. Iya, masih segel. Masih segel. Iya. Baru datang. Nah, baru datang. Warnanya seperti itu. Tidak ada cacat. Semuanya ini teksturnya agak kasar. Jadi untuk nyaman. Kulit jeruk. Iya, ini kalau dipegang itu hampir mirip seperti Xiaomi Redmi Note 10. Hadiah terus dari tadi ya. Wis jaluk apa mana iki? Ini service-nya ada. Terus terus ini yang buat layar cowokan nih. Kartu 7. Buat ini sama dengan yang Redmi Note 11. Pro itu ya 67. Tapi sebetulnya kalau saya retail itu 100 berapa itu? 122 kalau nggak salah. Ini yang sebelumnya yang 11, 12 T. 12 T. Ini turun. Handphonenya di foto. Iya, buat kalau pas nanti yang tanya. Enggak sama orangnya yang dipoto. Iya, nanti kita foto selfie. Stop. Enggak, nanti suruh nonton video saja. Nanti kan di review pending. Saya mau nyebutnya apa? Ya, Pak Anapi. Anak kamu lihat. Beli HP langsung dibuka di tempat. Biasanya tubuhnya sudah gelondongan gitu di rumah. Bukanya di rumah. Bukanya di rumah. Ini dibuka sekalian ini biar kan kalau ada cacat-cacat. Kali 24 jam. Kira-kira jadi biar yang jual yang buka. Memastikan semuanya. Jadi ya teman-teman Rene, gelondongan ini harganya kompetitif. Isi tiga ide apa ya bonus ya? Bonus sih kita selalu. Lah iya. Untuk Xiaomi berarti menghubunginnya si Ayu. Ayuna. Ayuna. WA aja. WA saja. WA saja. WA saja. WA mau pak tembak nama nama nggak? Boleh. Baru unboxing Xiaomi tadi. Unboxing orang lain lagi. Beda-beda ya. Isinya Agus. Kasihnya dulu segelnya masih segelan. Oh iya. Ini kita stiker. RAM 8, internal 256, anak dulu ya. Masih segel ya. Masih segelan. Ya. Sudah masuk. Masuk Pak Eko. Ini ramah-ramah di sini. Jadi tidak ada pemaksaan ya di sini, nggak ada. Jadi lihat, tanya-tanya dulu, tinggal pulang nggak apa-apa. Tapi jangan lupa besok masih di WA kamu. Gimana Pak? Gitu, jadi sudah jadian. Ini barangnya aku sudah punya loh. Boleh sih tak coba kameranya ya? Boleh. Wah, lagi buat nyoba kayak. Uangnya pindah nih kan kayak. Sama tak kuat itu enggak apa-apa ya? Iya. Ini memastikan suaranya oke.
nggak apa namanya pecah atau piye yeah. atau piye gitu kan yeah. bro. Didengarkan sudah, didengar sudah yeah. baik. Jadi masih nyiapin dulu sambil tak coba saja. Ini sekarang unboxing Xiaomi Pad 6. Ketok ekspresi ini dia ini bingung ngomongnya. Oh iya. Lihatnya agar bingung. Ini ada kameranya? Hmm? Oh. Ada no. Oh ada. Oh iya. Wih, Mbak Yuna di situ. Siapa? Terus dicoba kabe, dites kabe, diperiksa kabe, dilayani dengan baik oleh Ayuna, sabar, rotok cerewet sedikit, jadi tapi suasana jadi apa cair menurut, nek menengahnya kan malah membingungkan toh, nah diperiksa ini semuanya sudah ditesin oke semua. Ini sekarang dimasukin lagi dan dipakai lagi. Kondisinya aja ya om. Iya, nggak apa-apa. Iki sebener orang nganggo bonus apa-apa yuk. Semoga rezekinya melimpah, Tuhan memberkati. Cara nih, betul kira kan? Ngono. Teknik marketing ya. Nek ngelasi cara nih ngono wes orang. Oh ya, amin. Nol tadi 27. Langsung beli iku ya langsung iya menurut tekniknya marketing menurut luar biasa beli 2 unit dong tanpa bonus bro. Nanti berkatnya tambah melimpah nggak harus amin berarti setuju ini kondisinya lah ya siap oke okay. Semua ya. Jadi ini dari garansinya. Soalnya kalau Xiaomi kan emang nggak ada ininya, beda kalau dari tempat belakangnya. Kalau sini ya. Ya serah terima, wih. Nah. Reti. Soalnya udah nggak segel. Ini lebih tebal gitu ya. Ini. Buka secara satu. Oke. Ini sing pegang ku dua wes sekarang kita bawa pulang nanti dicat lagi di rumah. Nanti kalau ada apa-apa tanya Lea BAC enggak apa-apa. Oh iya. Ini 24 jam. Thank you. Kecuali tidur. Marketingnya menunggu. Terima kasih. Salam patah terman, bisa kita bisa paling perfect. Amin. Amin. Rame. Terima kasih seru. Terima kasih.